Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Bunga. Hari ini saya nak tunjukkan korang, kita nak tukar pot keladi kita. Tengok, keladi kita dah gemuk, dah tak muat pasunya, kita tukar ke pasu yang besar sikit. Pasu macam ni ke, cantik tak korang? Kita tukar pasu. Ada banyak jenis pasu. Saya baru beli semalam. Tapi saya tak pergi ke sana lah beli sebab sekarang tengah kes corona ni yang makin teruk kat tempat saya. Saya daerah Kelang. Kelang semakin teruk. Yang ramai yang kerja di rumah, ada yang yang pergi kerja tapi tak ramai, ada yang duduk di rumah. Kalau nak keluar pun tak boleh pergi shopping mall, tak boleh. Kalau kita nak pergi beli makanan pun dekat-dekat dengan rumah kita saja. Banyak polis, askar tunggu kat tepi jalan. Dia akan tanya kita nak pergi mana. Macam saya, Kelang memang tempat yang paling teruk, tak boleh keluar. Tak boleh keluar dari Kelang, lebih dari Kelang. Duduk dalam Kelang saja. Nak pergi jalan-jalan ke, tak boleh. Okey. Semoga kita sihat selalu. Semoga kita kuat menempuhi dugaan yang sekarang pandemik ni. Kalau boleh duduk rumah, jangan keluar ke mana-mana. Semoga kita yang melihat video saya ni, saya doakan korang semua sehat selalu dan dijauhkan dari pandemik COVID. Okey. Hari ini saya nak kongsi dengan korang pokok keladi saya. Saya nak tukar pot plastik atau pot macam ni. Saya rasa nak tukar pot macam ni lah. Ni saya baru beli semalam. Orang hantar kat rumah saya. Saya just order saja. Okey. Kita tukar pot. Kita pilih pot warna ni. Okey, cara-caranya. Okey, kita dah saya dah buat tanah, saya dah campur ini tanah tanah dengan sabut kelapa. Tanah dengan sabut kelapa ni elok. Kalau korang nak tanam pokok apa sahaja pokok yang untuk kita letak dekat rumah, pokok untuk hiasan di rumah kita, kalau boleh kita pakai tanah dan sabut kelapa. Jangan pakai tanah saja. Okey. Kita masukkan tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kita keluarkan ni. Okey. Kita keluarkan dia. Tengok. Agak kering ya. Tapi tanah masih bagus. Setiap kali kita nak tukar pasu, kalau boleh kita tukar tanah sekali. Tapi ini tanah saya hari tu baru tukar, kita tak payah tukar tanah. Setiap kali kalau korang nak tukar pasu, mesti kena tukar tanah sekali. Tanah tu dalam 2 bulan atau 3 bulan kita dah boleh lah tukar. Ada je orang yang kerap tukar. Elok tau kalau korang selalu tukar tanah. Sebab bila kita selalu tukar tanah, media dia tu tak adalah kering. Lepas tu kerap tukar tanah bagus untuk pokok kita. Okey. Bagus untuk pokok kita. Okey, dah jadi dah. Kita buang. Okey, kita dah masukkan ke pot yang baru. Macam ni pot kita. Okay, korang, ni campuran tanah tadi, tengok harga pun tak buang lagi. Baru beli semalam. Okay, korang, tu perkongsian saya untuk hari ni, tukar pot baru. Sekarang banyak saya yang nak tukar pot baru ke pot yang besar sebab dia dah semakin besar. Kalau dah semakin besar, kalau boleh korang kena tukar pot. Jangan biar dia dekat situ saja. Jadi dia tak boleh membesar dengan jayanya, membesar dengan sihat. Kita lepas tu kalau nak tukar pasu pun kita kena tukar
tanah sekali. Tanah yang lama tu just kita buang. Tak perlu pakai lagi tanah tu. Sebab tanah tu dah lama dekat dia. Kalau kita tukar tanah, dia akan membesar dengan gemuk. Sebab tanah yang baru ada baja yang baru. Organik. Tu kalau saya suka campuran sabut kelapa dengan tanah. Bila campuran sabut kelapa dengan tanah, selalu saya petekankan dekat sini. Tukar tanah dan campuran tanah. Bila campuran tanah, baik untuk pokok kita. Lagi sabut kelapa. Kalau korang tak ada sabut kelapa, korang boleh pakai sekam padi. Macam tu. Antara sekam padi atau sabut kelapa, baik untuk pokok kita. Jangan pakai tanah sahaja. Bila korang pakai tanah sahaja, dia tak ada baja dalam tanah tu. Okay, kita dah siap pokok kita. Okay, itu tip saya untuk kali ni. Bye, jumpa lagi di video akan datang dan pokok yang lain pula. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye, jumpa lagi di next video. Video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe Aisyah Bunga. Bye, assalamualaikum.